Saudara Partai Gerindra menggelar training of trainer bagi para saksi sekota Batam pada Sabtu pagi. Pelatihan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi saksi yang militan, handal, dan berkompeten. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ririn Warsiti. Politisi perempuan yang sangat konsen pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelaku UMKM ini menyampaikan jika para saksi yang ikut pelatihan ini telah diberikan berbagai pemahaman dari internal Bapilu. Mulai dari jumlah TPS, jumlah pemilih, hingga kemungkinan kendala yang nantinya akan mereka hadapi. Dengan demikian, pelatihan ini akan memperkuat peran saksi di TPS saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dan akan memperbaiki peran saksi yang dinilai belum maksimal pada pemilu sebelumnya. Dengan target memenangkan Pilpres dan Pileg, jumlah saksi pada pemilu nanti harus signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Bahkan Partai Gerindra mempersiapkan semua lebih awal dibandingkan partai politik lainnya. Disinggung terkait pengawasan, Ririn menyebut akan dilakukan sesuai dengan struktur yang ada, seperti halnya Bapilu yang akan mengkoordinir seluruh saksi, mulai dari TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.